kayak pegang tangan. Harusnya ada masalah sebelah sana di bersihin. Saya kalau berdiri itu hampir 2,5 kali saya. Kan di sini cuman jongkok di gini udah bisa. Ini yang menjadi PR betul. Jadi saya sampaikan kepala dinas itu, ayo ke depannya 2022 ini harus nyala. Ini kalau yang di sini burung pedestrian lainnya, sama pedestrian lainnya, saya yakin pasti sampah. Ada sampah, sudah pasti banjir. Makanya saya bilang 2022 anggar nol. Harus kita cari lah, sama-sama kita cari alat yang bisa dorong sampah setiap titik. Dan dia harus bekerjanya setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali setiap titik. STA mana sampai siapa?